Assalamualaikum, buat kue lapisan 3 gagal yuk. Caranya gampang banget. Siapkan 250 gram tepung tapioka dan 25 gram tepung beras, aduk rata. Tambahkan 500 ml santan, aduk rata. Tambahkan 200 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh vanili, aduk rata lagi. Jangan lupa disaring ya. Bagi adonan menjadi dua, yang satu beri pasir pandan dan yang satunya beri bubuk putih cap kupu-kupu. Panaskan kukusan dan cetakan yang sudah diolesin minyak tipis-tipis. Tuang adonan per layer setiap 5 menit sekali hingga matang. Perlapisannya dengan takaran 100 ml ya. Setelah matang dan dingin, potong-potong sesuai selera. Anti gagal dan rasanya enak.